Assalamualaikum, hello, you was up my friends sahabat Vda gaming gimana kabarnya semua semoga sehat selalu ya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event karena free fire terbaru Nah sebelum masuk ke bocorannya seperti biasa alangkah baiknya kalian bisa Klik tombol like subscribe lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian oke okay? Nah Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event terbaru yang akan diriliskan di server Indonesia yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti emote eliminasi dari skin para falter baru, lalu ada juga bocoran event magic cube gratisan besok, terus ada juga bocoran skin G8 G36 bunny terbaru dan juga bocoran Pocoran, bocoran yang lainnya. Nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip, oke? Okay? Nah jadi ini gak usah berlama-lama lagi, kita langsung cek cek terlebih dahulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Tetapi sepertinya untuk hari ini tuh belum ada event terbaru ya. Paling yang diriliskan yang terbaru itu adalah Misteri Shop kemarin, terus ada juga beberapa event kemarin yang sudah diriliskan. Nah, jadi ini nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran emote eliminasi yang akan diriliskan besok di server Indonesia. Nah, ini ya, ini adalah emote eliminasi yang sudah fix, atau bisa disebut juga sudah resmi akan diriliskan besok di server Indonesia. Kalau nggak salah, itu mulai dari tanggal 9 Juli sampai tanggal 23 Juli 2024. Yaitu adalah emot eliminasi ya seperti itu saat kalian menggunakan skin dari senjata parafal entah skin apa saja nantinya akan ada efek eliminasi killnya dan ini ada juga tampilan dari animasi eh, apa itu ya animasi dari efek eliminasi tersebut seperti itu keluar kepala naga itu ya dari langit nanti menyembur musuh kalian. Jadi, menurut kalian ini bagus atau tidak untuk efek eliminasi terbaru tersebut yang sudah fix akan diriliskan besok di server Indonesia itu mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Juli 2024? Nah, itu jadi bagi kalian yang suka dengan efek eliminasi tersebut silahkan kalian bisa persiapkan diamond kalian mulai hari ini. Karena ini sebentar lagi ya, karena diriliskannya itu di tanggal 9 Juli. Nah itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk look royal efek eliminasi uh, skin para fal tersebut. Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran kolaborasi JKT48 dengan Free Fire lagi Nah ini sepertinya ini adalah lanjutan dari kolaborasi JKT48 dengan Free Fire yang kemarin Ini nantinya kalian bisa mendapatkan avatar dari member JKT48 itu secara gratis lagi untuk mendapatkannya itu cukup mudah kalian tinggal mengumpulkan token JKT48 token berwarna merah Untuk mengumpulkannya pastinya nanti kalian disuruh menyelesaikan misi harian lah ya seperti biasa nggak usah saya bahas lagi Intinya nanti sekitar tanggal 9 atau tanggal 8 atau pokoknya pas mulai dari misi event uh, avatar JKT48 gratis tersebut Itu nantinya kalian disuruh menyelesaikan misi harian untuk mendapatkan dapatkan token avatar JKT48 yang berwarna merah dengan mengumpulkan 5 token ya di setiap avatarnya, nanti kalian bisa mendapatkan avatar tersebut secara gratis. Nah itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk misi dari avatar gratisan CKT 48 Star baru tersebut. Nanti kalau sudah diriliskan di server Indonesia, mungkin nanti saya akan bahas lagi dengan video bocoran yang selanjutnya ya. Jadi silahkan kalian bisa. Tunggu saja untuk avatar JKT48 gratis terbaru tersebut. Nah, jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran skin senjata G36 Bani terbaru nah ini ya ini ada bocoran untuk skin senjata G36 terbaru yaitu dinamakan G36 Bani Mastermind ya seperti itu untuk atributnya ini cukup bagus yaitu damage bertambah 2 akurasi bertambah 1 dan yang berkurang itu cuman magisin 1 nah itu menurut kalian untuk skin senjata G36 nya itu itu bagus atau tidak Silahkan ya kalian bisa komentar di bawah kalau menurut saya ini adalah salah satu skin senjata yang bagus selain dari skin senjata evogan ya karena ada animasi dari bandel baninya ya atau bandel kelinci membawa skin senjata tersebut dan nantinya berubah ya menjadi seperti itu ada apa itu ya ada kelinci kecilnya itu, ya. Di skin senjata G36-nya, dan juga itu memiliki efek aura-aura api, ya, sangat keren sekali. Jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin senjata G36 terbaru tersebut. Itu, saya baru dapat bocoran untuk tampilan dari skin senjatanya, ya. Belum ada bocoran untuk tanggal rilis resminya di server Indonesia. Tetapi kemungkinan besar karena ini untuk bocorannya itu sudah diriliskan saat OB 45, jadi ada kemungkinan mungkin akan diriliskan di bulan Juli ini atau mungkin di bulan Agustus. Jadi silahkan ya kalian bisa tunggu saja untuk skin senjata G36 Bunny Master Mind baru tersebut. Nanti kalau sudah ada bocoran tanggal rilis resminya dan juga bocoran diriliskannya itu di tanggal berapa, Nanti saya akan bocorkan kembali, atau bahas kembali, untuk kalian. Dan sepertinya, untuk skin senjata G36 tersebut itu memiliki efek suara ya, saat kalian menembakkan skin senjatanya. Nah, itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, jadi ini kita langsung saja ya, masuk ke bocoran yang terakhir. Yaitu, ada bocoran Magic Cube gratisan yang akan diriliskan besok di server Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, siapa di antara kalian yang masih menunggu dari kemarin-kemarin untuk misi dari Magic Cube gratisan. Dan ini ternyata nantinya di server Indonesia sebentar lagi juga akan meriliskan ya, untuk event Magic Cube gratis, yaitu kalau nggak salah juga akan diriliskan sekitar tanggal 9 Juli kalau nggak salah itu ya itu mungkin di tanggal 9 atau di tanggal 10 atau 11 pokoknya ini sekitar tanggal 9 Juli untuk misinya itu cukup lumayan mudah kalian disuruh mabar dengan teman kalian sebanyak 25 kali match ya atau 25 kali permainan nanti di setiap 3 match kalian akan mendapatkan 10 kali eh, apa itu ya fragment magic cube terus 7 match kalian akan mendapatkan 10 kali lagi 12 match kalian akan mendapatkan 10 kali lagi terus 17 match kalian akan mendapatkan 10 kali lagi dan 25 kali match kalian akan mendapatkan 25 kali fragment magic cube jadi sepertinya untuk misi magic cube kali ini itu belum jadi satu magic cube ya karena kalian cuma mendapatkan 50 fragment magic cube jadi makin hari ini karena benar-benar makin pelit ini ya parah sekali misi magic cube itu juga nggak dapat magic cube nya ya cuman dapat fragment magic cube nya dan juga fragmentnya itu belum 100 ya Karena kalian tahu sendiri Untuk ditukarkan ke satu Magic Cube Kalian membutuhkan 100 fragment Magic Cube Jadi makin hari ini karena makin pelit ya Parah sekali Nah itu jadi Silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk misi event Magic Cube gratisan tersebut Mungkin nanti kalau misinya itu sudah diriliskan di server Indonesia Nanti saya akan bahas kembali untuk kalian, nah itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini. Semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. you breaking down my walls.